Malam dari Yerusalem ini adalah pelajaran khusus yang saya rekam, karena ada satu pelajaran yang sangat menarik yang saya pelajari atau saya temukan dalam beberapa minggu ini berada di Israel. Ini mengenai satu doa di dalam Sidur. Kayaknya banyak orang yang tahu bahwa di dalam Sidur itu ada satu doa yang disebut dengan ashrei. Ashrei itu adalah... Um, gabungan dari beberapa tehilim atau masmur um, dan salah satu masmur yang paling panjang yang dikutip di dalam ashraya ini adalah masmur 145 dan masmur 145 ini ha harus dibaca atau ashraya ini ya kumpulan ashraya ini adalah uh, satu doa yang dibaca oleh setiap orang Yahudi setidaknya tiga kali sehari se se kenapa? karena ini ada hubungannya dengan emunah atau dengan um, iman, iman dalam arti Trusting Hashem gitu, trusting God, mempercayai, memberikan kepercayaan kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan atau ke tangan Tuhan. Um, kita sering bilang bahwa oh I trust, saya mempercayai, saya percaya Tuhan, saya percaya, saya mempercayai atau mempercayakan hidup kita, hidup saya kepada Tuhan gitu ya. Itu itu kata-kata yang kosong atau kata-kata yang memang ada isinya, ada bobotnya. Apakah? Bagaimana caranya sebenarnya kita bisa mempercayai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan gitu? Kita bagaimana sebenarnya caranya gitu? Misalnya mempercayakan katakanlah rezeki kita misalnya parnasah kita, apakah bisa gitu? Kita benar-benar mempercayakan parnasah kita ya livelihood kita ke penghidupan kita gitu kepada tangan Tuhan? Eh, karena kita tahu bahwa rezeki itu kan di tangan Tuhan, Tuhan yang kasih rezeki jodoh pun di tangan Tuhan. Tuhan yang kasih jodoh gitu loh. Tapi apakah kita mempercayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan? Sering kali kita cemas kan. Yang single, yang jomblo cemas aduh kita dapat jodoh atau enggak. Yang misalnya yang bekerja kita cemas dapat apa bulan ini masih dapat gaji apa enggak apalagi masalah corona ini. ada ada pelanggan enggak kalau yang punya bisnis atau toko bulan ini pelanggan akan datang dan cukup enggak gitu loh. Apakah kita mempercayakan semua penghidupan kita atau masalah kita kepada Tuhan ini jadi ini adalah pelajaran yang sangat praktis yang bisa kita terapkan hanya dengan cara mendoakan atau selalu mengucapkan eh, doa ashray tersebut ya. saya akan eh, share screen saya ini adalah doa yang dibaca oleh setiap orang Yahudi, saya nggak tahu apakah di Noah ada, tapi setiap orang Yahudi itu membaca bagian ini tiga kali, ya kan, Ashrei ini tiga kali sehari. Um, dimulainya dari sini ya, ini adalah uh, berasal dari uh, Yesaya eh, dari dari Ma, uh, Masmur. Um, dimulai dari Ashrei Yoswe. Ini biasanya dinyanyikan, ya, mulainya dari sini bagi yang Yahudi dan bagi yang uh, Noah pasti mengingat. Ashre Yoshbe be techa odi halulu sela. Ashre amshe kahalo lo. Ashre amshe adonai lo. Dan susra dan susnya ke. Okay. Um, eh, ada bagian di dalam doa ini yang dimulai dengan potia ketia deha ma mas biele hol hakat Ini dia. Di sini ditulis potia ketia deha ma mas biele hol di sini dikatakan bahwa Tuhan itu membuka tangannya. Tuhan itu membuka tangannya dan mem mensatisfy, memuaskan keinginan-keinginan uh, dari setiap orang, uh, setiap makhluk yang hidup, ya, khairatson. Tapi sebenarnya kalau di, di, sini ditulisnya desire, desire ya kan? Desire itu artinya keinginan. Um, tapi di dalam bahasa Ibrani-nya kita lihat bahwa poter ya, dia kata-kata yang dipakai adalah ratson. Apa artinya Ratson? Ratson sebenarnya uh, diterjemahkan dengan "lebih baik", yaitu dengan kata "kehendak". Artinya, um, Tuhan itu membuka tangannya untuk bisa memuaskan kehendak setiap orang yang uh, setiap makhluk yang hidup. The whole semua yang hidup, itu semua yang hidup, living being, jadi nggak cuma manusia, tapi semua binatang, tanaman, semuanya. Um, dan seringkali kita uh, berpikir, kalau kita bicara tentang... Keinginan atau kebutuhan yang kita pikirkan cuma makanan dan minuman, dan tidur, dan pokoknya hal-hal yang basic saja. Gitu, padahal kalau kita lihat, ini yang dikata, yang dipakai adalah ratson. Ratson adalah kehendak. Di dalam uh, konsep kekristenan, diajarkan bahwa uh, uh, orang Kristen itu harus berdoa, jadilah kehendakmu, jangan kehendakku. Ya kan? Jadi, mereka punya kebiasaan, manusia kebanyakan punya kebiasaan untuk mengcurb, meng mengikat kehendaknya dia atau artinya kehendaknya itu di, di dikubur-kubur gitu loh sehingga ketika dia mempunyai kehendak atau mempunyai keinginan dia sepertinya dis menyingkirkannya atau diam-diam me me memenuhinya sendiri karena apa karena dia merasa bahwa Tuhan tidak akan menerima uh, kalau dia berdoa untuk kehendaknya dia tapi itu berbeda sama sekali di asre asre itu mazmur itu uh, mengatakan bahwa Tuhan itu membuka uh, tangannya untuk memuaskan semua kehendak dari living being tersebut. Kehendak loh. Artinya kita harus hati-hati nanti Kita akan baca pelan-pelan ya apa maksudnya dengan kehendak ini ya. Tapi sampai di sini kita mau kasih tahu dulu bahwa semua kehendak atau keinginan desire yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup itu berasal dari Tuhan juga gitu. Ke kehendak atau ke keinginan tersebut siapa yang taruh siapa yang ciptakan Tuhan juga. Kita lapar itu siapa yang ciptakan? Tuhan juga kita merasa haus siapa yang ciptakan? Tuhan juga. Kita memiliki keinginan untuk keinginan seksual itu Tuhan Tuhan juga yang ciptakan. Ya. E, seringkali di agama-agama lain dianggap bahwa kamu kalau kamu punya keinginan itu itu kotor kotor nggak boleh pokoknya tabu tabu pokoknya ditutup tutupin gitu. Tapi sebenarnya di dalam Yahudi di dalam Asyri dikatakan semua kehendak semua keinginan oleh tubuh ini oleh e, semua yang makhluk hidup ini itu berasal dari Tuhan oleh karena itu Tuhan juga yang akan memenuhi gitu. Tuhan tidak memberikan semua keinginan atau kebutuhan tersebut di dalam diri kita supaya kita sengsara enggak karena Tuhan tapi supaya karena Tuhan tahu Tuhan mau, bisa, dan mau memenuhinya gitu loh. Makanya dibilang bahwa potia kerja, kau Nah, um, sekarang kalau kita mau bicarakan ya uh, kehendak atau desire-nya manusia itu apa aja misalnya? Itu bisa apa aja gitu? Misalkan ya, kalau perempuan misalkan lah ya um, uh, keinginan harus ngomong dengan jujur. Kita kita harus mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan memenuhi semua itu dan kita harus jujur pada Tuhan. Apa aja misalnya kalau kita pengen punya pacar yang seperti apa? Pacar yang atau e, calon suami yang seperti apa misalnya? Yang e, bisa memenuhi secara kebutuhan emosionalnya, bisa memenuhi kebutuhan misalnya e, seksualnya, mau bisa memenuhi kebutuhan e, nafkahnya atau apa saja semuanya yang yang dibutuhkan bisa cuman dengan baik misalkan. Itu segala sesuatu yang kita punya yang punya ada, ada di dalam diri kita itu harus diucapkan dengan jujur. Kalau dia kita kita ucapkan dengan jujur dengan emet ya dengan kebenaran dengan sincerity dengan ketulusan Tuhan akan eh, lakukan. Coba kita lihat baca di sini. Sadiq adounai luhal duraqaf asyibul eh, Di sini bagian ini. asyik eh, Tuhan itu ada di dekat eh, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang berteriak kepadanya. Segala yang diteriakan eh, to all who call upon him the truth ini. Jadi asyik Mereka yang uh, berteriak atau me, -me -apa, memanggil dia ya dalam kebenaran BMT dibilangnya kebenaran tapi sebenarnya bukan kebenaran ya tapi yang di dalam um, Ketulusan artinya dia jujur, gitu. Benar-benar terbuka bahwa saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh makan, butuh minum, butuh hubungan dengan suami, hubungan suami istri, seksual, butuh kebutuhan pemenuhan, eh, kebutuhan emosional, ya, kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk... Eh, dimanja kebutuhan untuk apa aja gitu kebutuhan untuk companionship misalnya atau kebutuhan untuk misalnya eh, potong rambut atau apa aja itu semua harus diberikan gitu nah setiap orang Yahudi yang membaca bagian ini asre ini dia harus berhenti di bagian Potiakat Ya ini kan panjang nih ya ya kalau kita lihat dari atas ya Ashre Yoshvebe Deka itu kan mulainya dari asal atau eh, dari mulainya itu panjang banget uh, dari atas sini, mulainya panjang banget kadang dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, ini misalnya sampai ke sini. Nah, um pada saat sampai di sini setiap orang Yahudi itu disuruh oleh para rabi diajarin bahwa begitu sampai sini harus diam dan harus dibaca dengan kavana. Kavana artinya harus dibaca dengan penuh konsentrasi, harus dibaca dengan penuh keimanan. Artinya dimeditasi kita memeditasi bagian ini kenapa harus dimeditasi supaya itu masuk ke dalam diri kita saya mau kasih tahu ya um, ada alasan kenapa orang-orang sekuler ya orang-orang yang sekuler ya atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan uh, dia tidak percaya maka tahanlah, untuk uh, untuk uh, dia tidak mempercayakan nasahnya kepada Tuhan katakanlah dia itu hidup uh, kerja keras dari freelance ya katakanlah saya kan kerja misalnya freelance kerjanya freelance jadi setiap bulan bergantung pada klien atau customer atau bisnis lah yang butuh customer atau klien. di coronavirus ini hampir tidak ada customer misalkan untuk restoran atau misalnya untuk um, desain interior misalnya atau apa ya um, ketika hal itu terjadi kalau orang yang percaya pada Tuhan, dia benar-benar akan menunggu Tuhan. Dia benar-benar percaya ya Tuhan. Saya percaya, saya mempercayakan semua panas saya kepada Tuhan. Uang itu berasal dari mana aja, tidak perlu dari customer, ya kan? Kita percayakan aja. Tapi orang yang tidak percaya, dia akan panik sendiri, nggak ada customer, dan dia berlari. Dia dia langsung menyimpang dari jalannya Tuhan karena dia tidak percaya. Dia menyimpang dari jalannya Tuhan dan akhirnya mencoba untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara yang tidak legal. Maka misalkan mencuri atau misalkan eh apa namanya menipu atau apa aja gitu. Pokoknya dengan cara-cara dia gitu. Itu itu adalah gejala dari seseorang yang tidak percaya, tidak mempercayakan panasannya kepada Tuhan. Tetapi yang orang yang percaya dibilang ini pasti Tuhan yang kasih. Ini pasti. Kenapa dia tahu? Karena Ashray itu sudah mengatakan, bila Tuhan itu akan membuka tangannya untuk memenuhi semua kehendak atau keinginan dari uh, setiap orang atau setiap uh, makhluk hidup. Nah demikian juga misalnya, uh, misalnya kenapa ada laki-laki yang ter, ter apa namanya ter addicted, ya, addicted atau apa ya, terkecanduan dengan pornografi misalkan ya? Karena dia misalnya single tidak punya istri gitu ya, dan dia nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa memenuhi Uh, keinginan seksualitasnya. Dia pikir bahwa ke, kalau dia punya keinginan seksual itu berarti sesuatu yang kotor, katakanlah aspek itu. Kan diajarin seperti itu oleh agama-agama lain, ya kan? Diajarin bahwa kalau kamu punya keinginan seksual itu dirty, itu kotor banget itu. Udah nggak usah itu harus dimatiin, harus dimatiin, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya keinginan seksual itu ada dalam tubuhnya dia, bukan karena apa-apa, karena Tuhan juga yang menciptakan. Dan kita harus mempercayakan, kita harus mengakui bahwa ketika Tuhan bilang potehat ya dekhamas biar khasan, dia bilang, Tuhan membuka tangannya untuk memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup. dia juga berbicara tentang keinginan tersebut, ya kan? Karena ratsonnya itu, itu semua yang Tuhan ciptakan itu, itu ada di situ bukan karena kebetulan. Ia ada di situ karena memang Tuhan yang menciptakan, gitu loh. Ya kan? Dan ketika orang yang akhirnya tidak mempercayai bahwa Tuhan juga bisa memenuhi bagian itu, yaitu misalnya dengan memberikan seorang istri, kita kan, ya, maka si laki-laki ini akan pergi menyimpang dari jalan Tuhan dan misalnya melakukan sesuatu katakanlah apa eh, bergaul hidup ber, ber, apa bergaul dengan bebas seks bebas atau minimal pon, eh, melakukan pornografi ya kan menonton pornografi jadi kecanduan pornografi karena apa karena dia merasa bahwa Tuhan nggak akan memenuhi gitu loh nah ketika itu akhirnya terjadi ketika seseorang itu tidak percaya menyimpang dari jalan Tuhan dan akhirnya tidak percaya ya um, akhirnya memang Tuhan nggak akan kasih. Karena apa? Tuhan akan bilang, oh lo mau cari sendiri, ya udah cari aja gitu. Tapi ketika kita akhirnya diam, nanti lama kok apa? Memang sebenarnya suffering banget, benar-benar mungkin menderita itu. Tetapi ketika kita melihat dan benar-benar menggantungkan pada Tuhan semua yang kita kita inginkan, akhirnya Tuhan akan bilang begini, oh kamu minta dari saya, oh you want it from me? Oke, okay, saya akan kasih. Jadi seperti itu, ya itu sebabnya itu yang membuat doa doa ketika dia bilang Tuhan saya mencari istri atau saya mencari suami itu pasti akan diberikan kalau kita benar-benar tidak mau lagi tidak mau mengambil dari kiri kanan ya dia tidak mau memenuhi kebutuhannya dia sendiri eh, dari kiri kanan dia maunya Tuhan yang penuhi titik selesai nggak mau ada orang lain Tuhan yang harus penuhi seperti itu ketika dia cuma memilih hanya hanya ada satu satu sumber yang bisa memenuhi dan yang layak memenuhi maka Tuhan akan memberi, gitu ya. Oke. Okay. Nah, eh, terus bagian yang ini ya. sandi naik eh, Tuhan itu eh, benar atau righteous di dalam segala jalannya. Karena kita merasa bahwa lama amat sih, gitu ya. Lama amat ya. Kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Kok bisa ya Tuhan itu membiarkan kita sengsara sedemikian lamanya gitu. Tapi di sini dikatakan kan dia bilang poti ya Dikata Tuhan akan membuka eh, tangannya untuk memenuhi semua eh, kehendak dari Uh, semua makhluk hidup. tapi itu dibilang bahwa sedikit ada naih Tuhan itu righteous Tuhan itu righteous dalam segala jalannya Tuhan itu benar dalam segala jalannya. kenapa langsung ngomong seperti ini? karena kadang-kadang da dalam ketika kita menunggu Tuhan memenuhi kehendak kita, keinginan kita, um, itu kayaknya lama banget dan kayaknya bertele-tele, kayaknya dilama-lamain gitu. kita sampai sengsara luar biasa. tapi kita harus percaya kita di sini di ayat berikutnya di, ditekankan kita harus meditasi bahwa Sandik Adonai adalah righteous. Tuhan itu righteous dalam segala jalannya. Ada alasan kenapa, kenapa ini jadi lama. Ada alasan kenapa Tuhan mengizinkan ini agak lama, gitu loh. Tapi ketika kita bertahan, maka itu menjadi lebih cepat. Ketika kita oh, bertahan, akhirnya menyimpang dan mencari jalan sendiri itu nanti di riset lagi ulang dari awal gitu <laughs> capek deh ya kan lebih baik diam lebih baik diam lebih baik benar-benar bergantung pada Tuhan bilang bilang bahwa Tuhan eh, engkau yang menciptakan keinginan um, seksual ini engkau yang menciptakan keinginan untuk disayang untuk dikasih engkau yang menginginkan memberikan cip, eh, apa keinginan untuk um, dipenuhi secara emosional ya kan eh, di, dikasih disayang diap di dan seterusnya jadi dia yang, uh, jadi Tuhan yang penuhi dong, ya. Tuhan yang penuhi, Tuhan sendiri yang uh, memberikan uh, jawaban untuk semua itu, misalnya memberikan uh, pasangan hidup. Ya. ketika Adam ketika Adam mencari pasangan hidupnya dia juga punya keinginan dan tapi dia melihat di antara binatang-binatang itu nggak ada yang cocok sama dia bedanya dia dengan kita dia nggak ada nggak nggak bisa menyimpang karena nggak ada lagi yang dia mau menyimpang sama siapa nggak ada gitu tapi kalau sekarang orang bisa menyimpang dia bisa cari di luar misalnya cari pacar akhirnya pacaran secara sekuler gitu hidup hidup bersama atau hidup pokoknya dan seterusnya secara sekuler tanpa komitmen atau dia cari prostitusi atau dia cari pornografi karena apa? Dia merasa keinginan dia tidak dipenuhi oleh Tuhan dan Tuhan dia tidak Tuhan tidak akan memenuhinya. Dia nggak dia percaya bahwa Tuhan e, bisa memenuhinya atau akan memenuhinya. Atau dia percaya bahwa ya mungkin Tuhan memberikan jodoh mungkin juga enggak 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 mungkin enggak ada kata-kata mungkin iya mungkin enggak. Karena ketika kita menghendaki seorang pasangan Tuhan bilang bahwa. Mas son semua kehendaknya akan Tuhan berikan. Artinya, yang eh, kebutuhannya cuma satu: Tuhan cuma butuh satu. Kamu gak menghendakinya enggak? Kamu menghendaki nggak bahwa punya pasangan hidup? Kalau memang menghendaki, sekarang kasih ke kita, kasih ke Tuhan, kasih ke, ke, ke saya gitu loh, eh, kasih ke aku, kasih ke Tuhan, bahwa eh, semua kebutuhan itu akan diberikan. Nah, oke, okay. di dalam kekristenan diajarkan dulu bahwa... Um, Um, pertama kita disuruh disuruh berdoa kehendakmu yang jadi jangan kehendakku ya kan? itu jadi akhirnya kita belajar untuk tidak percaya Tuhan bahwa eh, apapun yang Tuhan kehendaki itu yang akan terjadi terlepas dari apakah kehendaknya Tuhan itu sesuai dengan kehendak saya gitu akibatnya kita diajarin untuk memendam kehendak untuk menyingkirkan kehendak kita dan ketika kita akhirnya sebenarnya menghendaki hal itu kita jadi menca mencari-cari jalan untuk memenuhinya gitu. itu yang pertama yang kedua Um, ketika diajarin tentang perkawinan misalkan ya, misalnya di agama-agama di pelajaran-pelajaran agama, -agama, uh, di pelajar -pelajar agama um, diajarin bahwa um, orang harus menikah karena apa? Karena uh, jadi ada ada apa namanya ada multiple choice, gitu ya. dan multiple choice yang salah adalah kita menikah karena uh, ingin berhubungan seksual. Di dalam Yahudi itu boleh. Kalau kita mau menikah karena apa? karena semuanya karena intimacy, karena emotional needs, kalau karena punya uh, kepingin mempunyai koneksi emosional dengan orang lain, karena ingin membangun sebuah keluarga, semua itu sah-sah aja. kalau memang memang punya keinginan seksual, ya udah, nggak apa-apa. Menikahlah. It's okay, gitu. Jadi, eh, memiliki keinginan, keinginan seksual atau keinginan emosional untuk koneksi, mengkoneksikan diri dengan orang lain, itu adalah alasan yang sah untuk menikah. Dan itu adalah kehendak. yang Kenapa? Karena itu kehendak atau keinginan daging yang Tuhan udah ciptaan juga. Yang salah adalah ketika kita tidak mempercayakan kepada Tuhan, dan akhirnya jalan menyimpang, cari pacar, dan tidur bersama dia tanpa komitmen tanpa uh, pernikahan tanpa apa gitu ya itu yang salah atau uh, cari pornografi atau cari ke akhirnya ke sana kemari dan ketika itu terjadi akhirnya Tuhan tidak memenuhi karena apa dia bilang kamu mau cari sendiri ya udah cari sendiri aja saya uh, cuci tangan tapi kalau kita akhirnya hanya meminta supaya Tuhanlah yang menjadi source-nya, sumbernya maka Dia akan turun tangan dan Dia akan memberikan ya oke okay. Salah satu lagi yang yang paling menarik adalah bagian ini ayat ini. Ratzon yeraaf, ratzon yeraaf ya ase ve yishma ve Dulu saya pernah punya um, pemikiran seperti ini. Um, masa sih Tuhan mau me, apa namanya mau memenuhi kehendak kita. Masa gitu Tuhan mau memenuhi kehendak kita Tapi di sini ini saya tidak menulis ayat ini di dalam sini di dalam uh, Psalm 100 uh, 145 ini dikatakan bahwa kehendak dari orang-orang yang kehendak dari orang-orang yang takut akan dia, ya akan dia lakukan. Ini suatu janji yang mantap banget gitu loh setiap orang Yahudi mulai dari atas mulai dari peti dia dia harus doanya itu benar-benar dimeditasi satu ayat pikirkan peti dia ratson dia diam dan dia harus pikirkan harus meditasi ratsonnya itu semua nggak cuma makan nggak cuma minum tapi sexual desire keinginan emosional keinginan untuk dikasi sayang keinginan untuk punya keluarga keinginan untuk punya anak keinginan untuk uh, punya rumah, keinginan untuk potong rambut, apa aja semua keinginan yang kita pikirkan, semua kehendak yang kita pikirkan itu katakan kepada Tuhan, sampaikan di Tuhan saya mau ini, 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 ini. itu kehendak kita, ini itu yang kita kehendaki. Um, di dalam Talmud diajarkan bahwa Leah itu tadinya uh, Leah ya, Lea itu um, salah satu istri Yakub. waktu sebelum menikah dengan Yakub diajarin bahwa Leah itu Um, punya uh, dijodohin sebenarnya dengan Esau, tetapi ketika Leah bela belajar bahwa Esau itu adalah orang yang jahat berbeda dengan Yakov, Leah itu nangis-nangis, dia nangis-nangis dia bilang um, dia nggak mau nikah sama Esau, dia nggak mau nikah sama Esau gitu seperti itu. Uh, itu kehendaknya Lea dia nangis-nangis badannya dia gak, uh, seluruh tubuhnya nggak menolak bahwa dia nggak mau nggak mau kawin sama Esau, dia menolak luar biasa, sampai akhirnya. Tuhan izinkan Tuhan meng mengabulkan doa itu padahal soulmate-nya dia itu sebenarnya Esau gitu loh. Tapi ketika dia menangis, meminta supaya jangan dia, Tuhan ikuti gitu loh. Ah, itu yang dimaksud dengan Ratzonira Jadi eh, kehendak dari orang yang takut akan Tuhan, itu Tuhan lakukan gitu loh. Padahal ya eh, soulmate-nya ya atau eh, jodohnya Selea si sebenarnya adalah Esau gitu. Tapi ketika dia menolak dan kehendaknya dia adalah saya tidak mau maka Tuhan akan, akan Tuhan lakukan oke okay, tidak mau oke okay. ya kan? jadi akhirnya dia menikah dengan Yakub ya terus diajarin di sini semua dari uh, apa namanya semua tangisannya semua ting, tangisan orang-orang yang uh, men, uh, apa yang takut dengan Tuhan itu yishma uh, akan dia akan Tuhan dengar dan akan Tuhan berikan gitu loh itu contoh dari Leah nah sama seperti kita ini, misalnya kita mau uh, apa, misalnya mau sesuatu yang kayaknya um, kehendak kita gitu, kita tidak di, di dalam Yahudi tidak diajarin jadilah kehendakmu, jangan jadilah, jangan jadilah kehendakku Enggak. kita diajarin Tuhan uh, Tuhan akan melakukan kehendak dari mereka yang takut akan Dia gitu, um, dan ini harus benar-benar dipahami, kebanyakan orang-orang yang mantan Kristen dia punya rasa minder untuk minta pada Tuhan bahwa ini Tuhan ini saya punya kehendak ini gitu. Dan sekarang itu hapus itu. Itu harus dihapus. Karena apa? Di dalam uh, Mazmur 145, Daud pun mengatakan seperti itu. Dia bilang bahwa ratson Semua kehendak yang di, uh, diberikan ke semua kehendak orang-orang yang takut akan dia. Tapi ada ada ininya ya, ada syaratnya harus takut akan dia. Jadi jangan sembarangan gitu. Jangan uh, jangan bukan orang-orang yang uh, asal sembarangan main berdosa aja gitu, enggak. Tapi kalau dia kamu takut pada dia, maka Tuhan akan berikan semua yang kamu kehendaki gitu. Jadi nggak ada lagi tuh, jangan lagi berdoa jadilah kehendakmu dan jangan kehendakku. Jangan ada seperti itu karena Tuhan bilang katakan sendiri bahwa ya se, ya se, Vech sama seperti Leah ketika dia menangis Tuhan mendengarkan dan memberikannya kepada dia. Sekalipun kehendaknya Tuhan tadinya adalah supaya Leah menikah dengan Esau. Kenapa? Karena Kemungkinan besar, Lea itu bisa mempengaruhi Esau, gitu. Sepertinya seperti itu maksudnya, tapi ternyata kalau Lea itu tidak mau, ya sudah, Tuhan juga juga tidak akan maksa. kan ada free will. Jadi, Lea akhirnya memberikan uh, mengajukan -mem kepada Tuhan kehendaknya, "Saya tidak mau nikah dengan dia, dan Tuhan dengarkan, dan jadi." Oke, okay? itu contohnya. Nah, um, kita lanjut ke bawah. Um, Nah di akhir ini di akhir doa uh, asri ini mulai dari potiah di ada di ditulis bahwa Wan olam, dibilang bahwa um, uh, kami akan ber, uh, memuji Tuhan dari dari sekarang sampai selama lamanya Pujilah Tuhan gitu. Kenapa kok diakhiri dengan pujian Tuhan? Ya gimana ya? Karena kalau kita berdoa dan benar-benar meyakini -benar bahwa semua yang Tuhan Uh, semua yang di semua yang dikehendaki oleh setiap makhluk hidup semua tangisan orang, -orang yang uh, yang takut akan Tuhan itu semua akan didengarkan kalau itu kita tahu itu semua maka kita akan yakin makanya kita akan jadi jadi apa ya jadi bahagia kan jadi senang no? was so happy karena tahu bahwa apapun yang kita kehendaki Tuhan akan penuhi gitu loh dengan catatan kita takut akan Tuhan dengan catatan bahwa kita sendiri nggak menyimpang ke sana kemari mencoba untuk memenuhi diri memenuhi kebutuhan itu sendiri memenuhi kehendak itu sendiri ketika kita mulai ke sana kemari maka batal Kem, e, kuncinya adalah benar-benar mempercayakan semua keinginan semua kehendak kita kepada Tuhan benar-benar memberikannya dan harus jujur sekali lagi harus dikatakan harus dikatakan dengan bemet dengan jujur dengan sincere dengan ketulusan dengan Uh, seluruh kebenaran ya kasih tahu dengan benar Tuhan saya mau cari cowok yang ciumannya enak misalkan ya misalkan gitu atau Tuhan saya mau mencari um, rumah yang seperti ini atau Tuhan saya membutuhkan uh, apa namanya orang yang 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 baik yang begini yang begini katakan aja secara jujur atau Tuhan saya suka banget sama perempuan itu di sebelah sebelah rumah atau laki-laki itu yang tetangga saya saya suka banget Tuhan saya mau supaya dia yang menjadi zibuk saya, dia yang menjadi jodoh saya gitu loh. Doain aja ungkapkan dengan jujur kehendaknya adalah seperti itu. Biarkan Tuhan yang memenuhi uh, semua kebutuhannya itu, semua semua keinginannya itu. Tapi kita juga jangan mencoba-coba untuk memenuhinya ya. Catatannya adalah sekali lagi kalau memang harus harus siap Tuhan akan memberikan yang lebih baik ya kan. Tapi sekalipun demikian kita punya hak, kita punya uh, punya channel, punya saluran untuk bisa mengungkapkan kehendak kita apa, ya kan? Dan kalau kita doakan itu bisa berubah. Itu bisa berubah apapun misalnya jodoh bisa berubah gitu karena layar pun berubah jodohnya, ya. Oke. Okay. Nah, sesudah ini, sesudah doa ini kita melihat bahwa di dalam sidur the Yahudi sesudah kita berdoa asyre tadi eh kita kita membaca mazmur, mazmur yang judulnya adalah "Selalu uh, Haleluya, Haleluya". Judulnya gitu loh, misalnya ya, "You Holy One". Dia isinya adalah tentang memuji Tuhan. Kenapa? Um, karena intinya adalah orang yang udah memang udah apa namanya yakin bahwa semua kehendaknya Dia asal dia percaya pada Tuhan, asal dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya, asal dia benar-benar takut dengan Tuhan, itu akan diberikan oleh Tuhan. Ketika kita yakin hal itu akan terjadi, maka tidak mungkin tidak mungkin untuk tidak memuji Tuhan. Pasti akan memuji Tuhan dan itu ajaib, itu keajaibannya, keindahannya di situ, oke. Okay? Nah, ada satu lagi yang misalkan Uh, satu uh, satu uh, lagu lagi, satu lagu atau satu apa yang namanya, satu doa lagi yang dibaca sesudah um, ashre Sesudah ashre ada beberapa uh, masmur lain yang dibaca, yaitu masmur yang puji-pujian tentang haleluya, haleluya, haleluya dan seterusnya, dan seterusnya, sampai akhirnya sebelum Shema, uh, uh, bagian yang harus dibaca adalah azyashir azyashir adalah... Um, berasal dari kitab Exodus, kitab Keluaran tentang um, ini adalah doa atau lagu yang dinyanyikan oleh Musa ketika mereka, orang bangsa Israel berhasil menyeberangi laut uh, yang terbelah, yang dibelah itu ya, laut Merah yang terbelah. Ketika mereka sampai di ujung uh, di apa di seberang, lautnya itu tertutup dan mau laut apa airnya itu akhirnya menutup dan menenggelamkan semua orang-orang Mesir dan e, Musa akhirnya memimpin seluruh umat terutama yang prianya untuk menyanyikan lagu Az-Yashir. Az-Yashir inilah lagunya itu. Nah, kalau kita baca Az-Yashir ini adalah mem, e, lagu yang memuji Tuhan karena Tuhan sudah membawa semua orang Israel dan semua orang-orang orang-orang e, Israel itu keluar dari Mesir men, men, me, apa keluar dari Mesir e, melewati Laut Mati. Elot merah um, terus melewati semua musuh-musuh dipukul kalah seterusnya sampai akhirnya sampai ke ke uh, tanah Israel tanah perjanjian ya dia, dia doanya atau uh, puji-pujiannya adalah seperti itu nah um, ketika itu jadi ada satu cerita di dalam Talmud dikatakan bahwa um, kenapa ya Kenapa Tuhan e, mengizinkan hal itu terjadi kepada orang Israel? Katakanlah, misalnya gini, ketika orang Israel itu berada di Israel, yang masih M eh, berada di Mesir, ketika masih di Mesir, e, mereka itu kan penyembah berhala gitu loh. Nah, e, mereka itu sama aja dengan orang-orang e, Mesir. Orang Mesir juga penyembah berhala. Kenapa kok e, orang Mesir ditenggelamkan di, di apa di Laut Merah yang akhirnya? Uh, airnya tertutup, tetapi orang-orang Israel ternyata tidak tidak ditenggelamkan, dia akhirnya keluar aja tuh gitu, lolos aja tuh dari laut mati tersebut gitu kan. Nah, um, kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Kenapa ke, malaikat pada nanya kenapa kok Tuhan mengizinkan hal itu gitu? Dan Tuhan cuma jawab satu, sebenarnya memang Israel itu tidak ber tidak punya uh, tidak layak untuk diselamatkan karena sama-sama busuk dengan orang-orang Mesir mereka sama-sama penyembah berhala tetapi karena belas kasihan karena dia bilang aku akan berbelas kasihan kepada kepada mereka yang aku mau berbelas kasihan karena Tuhan mau memilih karena Tuhan eh, karena belas kasihan Tuhan akhirnya dia Israel menerima apa yang seharusnya tidak layak mereka terima nah um, dikatakan bahwa eh, shiduh atau jodoh itu tidak itu sama seperti sama sulitnya seperti membelah air laut. Kenapa sama? Karena begini, sebenarnya setiap orang kita ini nggak layak. Kita ini terlalu immature secara spiritual sama sekali tidak dewasa. Kita punya karakternya itu banyak banget yang salah. Kita orangnya jahat, egois. Ini itu segala macam. Pokoknya secara karakter sebenarnya kita tidak punya tidak layak untuk menerima uh, kebahagiaan yang didapatkan dari Uh, mendapatkan pasangan hidup dan mendapatkan uh, membangun sebuah keluarga, tetapi um, sama seperti Israel tidak layak menerima keselamatan atau menerima bantuan uh, mujizat laut laut terbelah, tetapi Israel itu menerimanya juga gitu, tetap aja menerima they they they, they received it anyway gitu loh jadi Demikian juga, kita seperti itu. Kita yang sebenarnya tidak layak menerima syiduh atau menerima jodoh, atau menerima perempuan yang baik, atau laki-laki yang baik. Walaupun kita tidak layak, Tuhan tetap aja akan memberikan, tetap aja akan memberikan kepada kita gitu loh, sama seperti juga parnasa, Jadi, Azshir ini adalah ketika kita nyanyikan Azshir setiap pagi, kita sedang mengingat bahwa dulu orang Israel itu tidak layak untuk lautnya dibelah gitu loh, tidak layak menerima keselamatan seperti itu sampai di lautnya dibelah gitu, mujizat seperti itu. Dan sekarang pun kita tidak layak untuk menerima mujizat, dapat tahu-tahu dapat parnasah, dapat tahu-tahu dapat, kok dapat e, proyek besar gitu, nggak layak kita. Tapi Tuhan tetap kasih proyek besar. Kita juga nggak layak sebenarnya menerima, um, misalnya seorang laki-laki yang baik itu untuk menjadi suami kita atau seorang perempuan yang yang kudus gitu untuk menjadi istri-istrinya seseorang gitu ya. Mereka kita, semua mungkin nggak layak, tapi Tuhan tetap akan memberikan juga. Nah, ketika kita membaca bagian Asia Syir ini, kita mempercayai dan benar-benar membelajar mengamini bahwa sekalipun saya tidak layak, tetap aja saya bisa, tetap aja Tuhan akan memberikan panasa, tetap aja Tuhan akan memberikan Shiduh. Dan itu yang harus benar-benar dipegang. Itu benar-benar, dan dengan ketika kita memegang hal itu, kita seperti memberikan kepada Tuhan gitu benar-benar mempercayakan hidup kita panasah kita jodoh kita apapun itu semua semua yang kita butuhkan semua kehendak kita kita percayakan kepada Dia dan Tuhan akan berikan Tuhan akan Tuhan akan kasih gitu dengan catatan harus tetap takut tetap, tetapkan Tuhan dan harus um, benar-benar bergantung pada satu sumber itu. Jangan akhirnya Oh, lama banget ya gitu akhirnya menyimpang, mencari tempat lain atau uh, mencoba-coba untuk mengambil memuaskan diri sendiri dengan pornografi lah dengan apa dengan pacaran lagi gitu dengan cium-ciuman di luar gitu segala macam atau dengan cari cari prostitution gitu loh. Tidak seperti itu. Jadi kita maunya hanya dari sumbernya dari Tuhan. Kita hanya mau terima dari tangan Tuhan aja, bukan dari tangan kita sendiri. Kita yang ambil. Jangan seperti itu. Oke, okay. um, semoga ini bisa membantu. Dan kalau mau baca, baca Asri setiap hari tiga kali sehari, bagian potia ketia deha sampai sampai selesai. Itu setiap uh, bagian berhenti dulu dan merenung. Ketika bilang bahwa Tuhan akan memenuhi semua kehendak, kita ingat kehendak apa ya Tuhan? Saya mau mau kasih kehendak dari ke dalam tanganmu, kehendak saya untuk ini, untuk ini. Benar-benar dikasih gitu, benar-benar di ini dan -in. itu itu harus dilakukan tiga kali sehari tiga kali sehari baca dan meditasi terus baca lagi satu ayat satu satu ayat lagi terus di meditasi lagi benar-benar kalau memang agak lama nggak apa-apa sadikanulnaibikal do eh Tuhan itu righteous di dalam segala jalan jalannya jadi ada alasan pasti dan kita ikuti aja gitu jadi terus aja dan akhirnya satu satu langkah lagi satu ayat lagi kita berhenti dan kita ingat bahwa Ratson ya aseh semua kehendak dari mereka yang takut akan Tuhan akan Tuhan berikan, akan Tuhan lakukan gitu. Jadi setiap kalimat berhenti dan meditasi ingat dan berikan kepada Tuhan. Setiap kalimat berhenti dan itu disebut dengan berdoa secara kawanah. Jadi jangan cuma sekedar bzzz, selesai, ya bacanya selesai. Jadi se -se ketika kita mulai melakukan hal itu, itu kebenaran itu akhirnya mulai masuk ke dalam diri kita, mulai internalized. Ini dalam segala hal, bukan cuma dalam hal dalam dan jodoh, tapi juga dalam segala hal, termasuk apa aja yang kita bisa pikirkan. Oke? Okay? Selamat malam dari jerusalem